Apa ini, Pak? Jadi kedatangan di kejaksaan ini kami bersama dengan Pak Dekan FA ya, Fakultas Hukum, mengenai kasus salah satu yang menimpa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mangkurat yang sudah ingkrah. Jadi kami berharap nantinya untuk kedepannya kita bisa mendampingi korban ini, karena yang bersangkutan sekarang ini sedang proses skripsi ya. Nah, jadi sudah di semester 7 proses skripsi, kita akan mendampingi agar yang bersangkutan ini tidak sampai drop out, tidak sampai misalnya ada hal-hal yang menyebabkan studinya terhambat. Jadi kita fokus ke sana beserta dengan dari Dinas Perlindungan Anak juga dan Perempuan yang juga sekarang sudah mendampingi. Jadi di universitas itu fokus juga ke sana. Nah, sementara yang lain itu nanti akan kita kaji lebih jauh langkah apa ke depan. Nah, yang jelas kita berharap ini kejadian yang terakhir lah gitu ya, yang menimpa daripada mahasiswi kita. Pak, tapi ini untuk upaya hukum sudah tidak ada lagi, memang tidak bisa lagi memang? Sementara ini kita masih mengkaji, tapi kalau dari tadi keterangan bahwa memang ini sudah ingkrah ya. Jadi dari apa upaya hukum, saya kira kalau saya bukan ahli hukum, tapi tidak ada ini. Tapi yang kita fokusnya adalah pendampingan korban agar yang bersangkutan tidak putus kuliah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik, dan ini nantinya akan kita lakukan bersama-sama baik dengan apa dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, kemudian juga dari universitas sendiri dan fakultas ini. Saya baca itu 2 tahun 6 bulan. Iya. Nah, 2 tahun 6 bulan. Si korbannya agak keberatan kayaknya, makanya terlalu ringan mungkin tanggapannya. Itu saya tidak, karena bukan ini saya ya, jadi itu kan keputusan hakim ya. Jadi tuntutan itu 3 tahun 6 bulan, tapi diputuskan oleh hakim 2 tahun 6 bulan. Nah, itu bukan wewenang saya, terutama kami yang terutama saya di bagian kemahasiswaan adalah fokus untuk bagaimana mendampingi korban. Mengenai hal itu nanti mungkin dikaji oleh kawan-kawan di Fakultas Hukum tentang itu sendiri ya. Jadi saya bukan ahli hukum, jadi saya kira tidak tahu itu. Ini kan kasusnya sudah lama, Pak. Kenapa? Kasusnya kan sudah lama nih. Kenapa kok baru aja turun tangan, maksudnya baru kami sendiri diberitahu baru tadi malam. Jadi ini mungkin karena kasusnya spesifik ya. Saya tadi juga dijelaskan. Kami baru tahu tadi malam. Saya dikontak Pak Dekan itu sekitar jam 9 malam. Jadi baru tadi malam, dan hari ini kita datang ke sini untuk menanyakan secara langsung kasus ini. Jadi memang baru tahu. Ya. Jadi bukan berarti kita membiarkan, tidak. Kami memang baru tahu, dan kita memahami juga tadi dijelaskan mungkin karena kasusnya ini adalah anggaran asusila sehingga tidak terbuka gitu ya. Saya kira itu